Pemberitaan tentang keputusan Presiden untuk menentukan status Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam pada rapat terbatas yang digelar bersama sejumlah menteri terkait di kantor Presiden pada Rabu kemarin, 12 Desember 2018, menjadi perbincangan hangat oleh hampir seluruh warga Batam. Arahan Presiden Joko Widodo ini muncul akibat lambannya pengembangan kawasan Batam meskipun berbagai upaya sudah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. Permasalahan utama yang disimpulkan adalah adanya dualisme kepemimpinan di Batam yang juga membuat investor merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu, kewenangan pemerintah pusat selama ini melalui BP Batam akan dirangkap secara ex officio oleh Wali Kota Batam. Salah satu tokoh masyarakat Batam yang juga menjadi penggagas terbentuknya Provinsi Khusus Batam, Hamzah Idris mengatakan, langkah yang dilakukan Presiden saat ini merupakan niat baik untuk percepatan pembangunan di Batam. Tentang penyatuan kewenangan, saya sangat menghargai dan mengapresiasi demi untuk kemajuan masyarakat Batam. Soal teknis nanti, saya kira pemerintah pusat tahu akan hal itu. Jadi di sini intinya adalah tidak ada yang dibubarkan, adalah peluburan dua institusi dalam satu bentuk kewenangan gitu, ya kan? Sejak 2 tahun yang lalu, Hamzah Idris bersama masyarakat sudah menyampaikan aspirasi tentang keberadaan BP Batam kepada pemerintah. 3 hal yang dituntut saat itu antara lain penghapusan uang wajib tahunan otorita, pergantian 7 pimpinan baru di BP Batam, dan penyatuan wewenang BP Batam dan Pemko Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.